Ini dapatnya. Monggo. Oke sih, neng dhuwur lho. Kagetku sing rung tak deloki lho, keh mawon. Ini lo malah jalan-jalan tok lho. Baru cek survei lokasi. Iki wis nembus aku karo Bang Tuli mbek. Ini serot penuh growohan. Ini bisa dilihat. Tapi kita enggak ngambil. Kecuali kalau itu-itu guys itu. Wah, tapi ya kurang guys. Aduh, saya belum mampu, ha? Saya belum mampu berkata-kata ini, guys. Aduh, saya tadi dari sana itu toh, dari sana itu merambat ke sini. Dan jalannya itu licin. Aduh, nah, ternyata itu di atasnya itu ternyata itu jalan itu. Aduh. Oke, pencarian kali ini bersama dua orang teman, tiga termasuk saya. Saya lanjut untuk pencarian kawanku, moga dapat bagus. Di sini banyak banget serutnya, tinggal pilih, guys. Itu. Karena target kita itu sebenarnya itu di tebing itu. Tapi ini masih aman. Dan ini ya. Dan ini masih cek-cek dulu sambil istirahat, guys. Jadi rasanya di kaki itu, ya ampun. Bener sumpah. Oke guys, saya mau cek ini guys. Ngerap guys, tapi kita lihat apakah dia berkaki apa enggak. Ini guys, mau lihat guys. Ini, oke lanjut. Oke guys, ini kita istirahat dulu guys. Kita istirahat dulu karena ya agak menggeh-menggeh kita-kita. Dan ini saya cek bahkan bonsai serut yang kemungkinan sangat keren, cuman ini ya baru kemungkinan, ini masih cek dulu. Jadi kita, saya sudah gali segini, kita cek nanti kalau modelnya tidak sesuai dengan keinginan ya digagalkan, maka kita akan huruk kembali. Ini baru cek dulu guys. Ini untuk sementara ini banyak batang. Cuman ini kayaknya jadi satu. Kalau itu nanti bawahnya bagus, kita dapat perakar kaki terus bagian bawah kak ada pembesaran. Ini kayaknya kemungkinan bagus sesuai imajinasi. Oke, lanjut kawanku. Oke guys, ini target saya guys. Ini sudah 70%. Tinggal sedikit lagi itu udah kena itu. Dan saya mau cek banyak ya teman. Aduh. Ini blusuk-blusuk guys. Dan lunyunya itu loh. Ini contohnya, ini kan sudah terbincir ini. Sini ya. Ya kak, sini sedikit lah. Ini pakai anu ini rono ya. Masa? Nah, ya. Apa? Kalau saya mending agak sono wae. Iya, ya kan gak ngerti adine sepedun kayak apa. Ini terlalu pendek kok. Menyesal kemudian. Oke, kawanku, sobat bonsai semuanya. Akhirnya target saya terkena. Dan ini modelnya untuk penanaman nanti posisi juga seperti ini.
ini bisa dilihat. Nah, itu. Ini tadi bukan akar ya, ini tadi batang ke sini. Kalau saya tetap pertahankan, ini menutupi. Seperti ini kawanku. Oke. Dan ini nanti untuk pemotongan kita nunggu teman saya dulu yang lebih senior. Oke, itu masih kendala apa itu? Hmm? Yang itu masih kendala apa? Rajinya ya, rada-rada. Oh. Oke, kita bantuin teman kita yang satu ini terus nanti ganti yang satunya lagi. Oke, kawanku lanjut. Ya, saudara-saudaraku, ini yang satu masih sangat belum sekali di pencarian kali ini. Itu sudah beberapa potongan, tapi potongannya masih didawa-dawakan. Jadi nggak tahu kan nanti gimana itu. Kalau sudah terangkat, gitu kawanku, saya lanjut untuk pencariannya, untuk pendunggalannya. Simak terus videonya. Mana ya? Tadi. Cepatnya peran. Oh, Tuhan. Gulung, saya tahu. Gulung, pedot. Ternyata di situ. Nes, yuk. Boyo. Boyo. Ini buaya ini. Ini tiring ini rono. Hah? Ini tiring ini rono. Pak Le. Pernah namanya kayak gini tuh. Ini terpendem itu. Hah? Pernah namanya ngatek. Gini. Terus bahasa sampai ngatek nih. Masih nomen-nomen, betul nggak tahu nih. Nah. Mungkin oleh kaki itu. Oke. Ini lep. Seperti ini nanti penanamannya. Keren. Tinggal bawa ke sana. Oke. Oke, untuk pencarian kali ini saya sudahi dulu. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya. Tetap bersama Bonsai Hunter Indonesia. Kita manfaatkan alam kita tanpa merusaknya. Ini dapatnya. Angel guys, angel. Aduh. Oke, Mak. Tapi enggak apa-apa, Mak. Santai, Mak. Los. Oke. Saya pamit dulu. Ya, tadi saya ulang lagi, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya. Ini tadi perolehan beberapa gitu. Mungkin kalau nggak salah jadi 2 episode ya. Kalau saya jadikan satu nanti kepanjangan, nggak enak. Dan ini areanya kita berada di perjagungan.